nama Natal 2017 dan pergantian tahun, perayaan pergantian tahun 2018. Yang kita laksanakan selama 10 hari itu sejak tanggal 23 Desember sampai dengan 1 Januari. Di Sidoarjo kita menyiapkan 8 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan. Yang diterjunkan personil untuk yang terlibat khusus sprint ini adalah 440 personil, tetapi kita juga dibantu dengan personil-personil lain, kita tingkatkan untuk membackup kegiatan operasi ini, serta dibantu oleh personil dari TNI, kemudian Satpol PP, Dinas Kesehatan, Pramuka, kemudian Banser, dan Senkom, serta BPBD. Yang itu semua kita...